like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Okay, ini dia Honda ADV150. Motor ni bersesaran 150cc, single overhead cam kalau tak salah aku. Ya betul, jenis enjin motosikal ini adalah single cylinder, liquid cool, single overhead cam dan 4 stroke. Kuasa maksimum yang boleh dihasilkan oleh motosikal ini adalah sebanyak 10.9kW pada 8500rpm dan torque maksimum adalah sebanyak 13.9Nm of torque pada 6500rpm. Korang nak tahu, windshield ni pun boleh naik turun tau. Cuba demo sikit. Sekejap. Pagi. Ni turun. Macam tu. Tarik pun. Dia kan mengurangkan rintangan angin lah. Pusing bagi ketat. Ni ada compartment. Buka. Tu ada USB charger. Tu kalau nak charge pun. Dia nampak lah. Okay. Nice. Make sure jarak kena. Tiga kaki. Kemudian kaki tu macam mana? Tapi ni lock handle. So jap, tunggu dia peti menyala jap. Sebentar tu. Okey. Ni kira nak start lah. Tolak. Peti menyala. Lepas tu first pusing untuk releasekan handle. Lepas tu yang ni untuk seat. Okay. Dan atas ni untuk apa orang panggil? Pesi minyak. Pesi minyak. Oh, pesi minyak kat bawah tu kan? Tu dia kalau ni dah padam, maknanya dah lost connection. Tolak lagi. Oh, dia kan tiga kaki kan? Lepas tu, apa lagi aku nak buat lah. Opusing kita pergi. Tu. Oh, baru meter dia buka. Aku cakap start. Tu nak start, kena satu, naik kat tempat. Oh. Tongkat. Tekan brake. Kemudian tongkat kena naik. Kalau tongkat tak naik, nanti tak boleh start. So brake kiri tekan. Lepas tu tekan starter. Oh, tu kata agak complicated sikit kan. Dia agak complicated sikit, betul tak? Bukan complicated. Ini semua daya usaha. Daya usaha. So sekarang ni aku tak sabar nak buat motor ni. Aku nak try ride pergi ke, bukan long ride lah, just a normal ride, bawa ke Pekan. So kita tengok dia punya performance macam ni. Jom, let's go. Aku nak bagi first impression aku terhadap motor ni. Tadi aku just buat walk around sahaja. Sekarang ni aku nak ride pula. Kita tengok dia punya pergi macam mana. Sekarang kita kat Pantai Bagan Lalang. Oh, dia punya suspension dia quite nice eh. Sudah semestinya lah. Ini suspension daripada Showa. Memang kualiti dia tidak perlu dinafikan lagi lah. Barang daripada Showa ni memang sangat-sangat nice. Bestnya position upright macam ni. Kalau buat motor aku, dia punya menunduk tu, tadi buat bincang tu. Sama kan, motor-motor macam ni dia sangat sesuai digunakan untuk city punya ride tau. Sebab apa? Sebab kalau yalah, kalau dekat area bandar, kalau pakai gear ni a bit hassle lah, sikit lah, tak banyak. Tapi bagi kalau kita menggunakan skuter especially, memang tak jadi isu sebenarnya. Sebab kita boleh je menyelit dan tak perlu turun gear ataupun up gear. Sebab sebelum ni aku menggunakan Yamaha Novo tau, Novo 135. So aku tahulah perasaan dia apabila buat motor skuter dekat bandar. Compare tu kalau buat motor clutch dengan gear lagi, dia pening sikit lah. Enjoy lah buat motor ni. Dekat pula kawasan yang kampung macam ni, sangat-sangat tenang babe. Kalau korang bayangkan, kalau kau bawa motor macam ni petang-petang jalan santai dengan anak bini, memang sangat-sangat syok. Dengan design dia yang sangat-sangat sporty,
and looks very garang lah aku kata dengan member aku pasang handlebar ni apa semua kan. Memang sangat cool lah. Eh, handlebar pula dengan pasang crash bar, handlebar benda ni. Sorry, dengan pasang crash bar ni semua bagai, memang sangat-sangat cool aku boleh cakap. Dia lebih menampakkan sisi garang sebuah motor skuter tau. Oh, braking dia sedap. Okay, itu kita test brake depan kot. Kita test brake belakang pula. Oh, braking dia, brake dia sedap ah. Sedap ah. Aku tak tahu, is it sebab dia motor baru ke ataupun memang brake dia best. Cuma aku tak sure dia menggunakan brake drum ke brake disc. Motor ni menggunakan sistem hydraulic disc berserta ABS pada bahagian hadapan, dan pada bahagian belakang menggunakan sistem hydraulic disc. Okay, so first impression aku terhadap motor ni memang terbaik lah. Aku boleh katakan satu tindakan yang sangat-sangat wajar dilakukan oleh Honda Malaysia dengan bawa masuk Honda ADV 150 ni dekat Malaysia. Sebab sebelum ni kita tahu Honda ADV ada versi yang grade yang lebih tinggi lah, which is tak salah aku Honda X ADV tak salah aku, yang sisinya lebih tinggi. So that one pun dah cukup bagus. Bila dia bawa entry level yang 150 ni, dia memberi pilihan kepada consumer, especially seperti kita lah kat Malaysia ni, untuk motor 150cc yang ada. So dengan membawa masuk Honda ADV 150 ni adalah satu percubaan yang sangat berani dan mendapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan lah. Sebab apa? Kawan aku untuk dapat motor ni kena tunggu sampai 3-5 bulan. Memang sangat-sangat lama lah. Itu menunjukkan motor ni memang banyak permintaan dia dekat Malaysia ni tau. Tapi kawan aku ni dapat dalam masa yang cepat lah. Ha, itu kelebihan dia lah. Itu sebab dia ada kaki-kaki dia kan. So aku sangat enjoy bawa motor ni. Sangat-sangat best. So sampai di sini saja. Oh, lupa berapa harga motor ni eh. Motor ni harga bermula daripada ringgit Malaysia RM12,500. Tapi pada pendapat aku, dengan harga RM12,000, aku rasa sangat-sangat berbaloi dengan spek yang ditawarkan, dengan suspension Showa, dengan design dia sangat menarik. Aku tak ada apa nak cakap lagi. Aku sangat-sangat excited menunggang motosikal Honda ADV ni. Ialah sampai di sini saja video kita pada kali ini. Aku harap korang enjoy video ni, dan jangan lupa tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga please like, share dan juga subscribe. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.